pikiran terus. Enggak Bu, ayo salah kok Mas, kowe bisa tak tinggal sih. SMP Bu, ayo salah kowe. Ojo ngerasa nyalah awakmu dhewe, Bu, ayo salah tapi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Nih, jalan sepi, Bro. Jalannya sepi. Jakarta enggak ada orang. Nah. Sepi, bisa dipakai buat sepak bola nih. Oh. Oke guys, jadi aku lagi neng tempat istirahat, yo mergo wes wayahe turun jaga dan iki aku ngenteni plottingan sip kedua. Jadi gini guys, aku kan kemarin aku masuk siang malam ini lanjut, makanya aku ini gak upload video mergo aku walah ruwet guys, aku pengen video apa ya ruwet juga kan, makanya aku saiki wis wayahe plottingan kedua. Nah iki aku lagi jogo malam terus turun pagi iki, aku ngenteni plottingan sampai jam 10. Nah jadi nek security iku biasane nek pas lebaran koyo ngene iki, jadi ini ngenteni koncone sing plottingan pagi iku untuk nunggu yang plottingan siang, nunggu plottingan pagi itu biar mereka bisa lahir batin sama keluarga, terus bisa makan opor dulu kan, makanya yang jaga malam ngalah, jadi kita nunggu sampai jam 10 pagi. Jadi ya guys, nadin wa faidin, mohon maaf lahir dan batin, mugo-mugo yo nek aku salah mesti akeh salahe, mesti salah ngomong, terus salah perbuatan mungkin kanggo kalian semua, menyinggung kalian semua, aku minta maaf. Dan yo jenenge wong urip kuwi sing sempurna guys. Nek nah, kadang aku balas komenku yo ngawur apa piye-piye, gak sampean emosi apa gak sampean jengkel, yo sepurane guys yo. Jadi mumpung momen lebaran juga, ya sing faedin momen dan lahir batin. Kita kembali ke kosong-kosong ya. Itu lebaran dina iki mergo aku dibengi nonton live YouTube siarane kan hilalnya jatuh pada tanggal sekarang, makanya bodoh. Nah nek cara mono kayak aku eling isian guys 2012 gitu ya, 2012 mak-mak itu gawe opor pas aku sekarang kampung gitu ya, itu gawe opor ternyata bodoh nih hari sesok eneh. Nah jadi pas hari sesok eneh opor nget-ngetan. Terus guys, ini video ini bakalan berlanjut. Aku apa jenis ini halal bihalal karo halal bihalal sih, lahir batin karo ibuku. Aku sui kan gak tau lahir batin karo ibuku langsung. Kok paling nek pake aku bakalan video call wey. Nah yuk guys, yuk yuk jenis ngatur guys. Jadi ya wes aku bakalan tak video call ya pake. Oke, video ini akan berlanjut nanti lahir batin dan makan opor, ibuku masak opor guys. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita pulang guys yo. Iki wis do mangan opor purung iki yo. Terali yo mangan opor dintekke opore yo jugo eman. Guys, sehat-sehat kabeh yo pokoke. Aku ning kene iki sering wingi-wingi saurunge menuju lebaran. Yo kuwi akeh banget ambulan warawiri. Sedino iki ana 5, ana 6, ana 7 wis kematian kene sing ngerti guys yo. Jadi ini kaya aku ini kadang ngeling kaya wah ini keluarga ini biar ya ngomong bodoh malah kelangan sakit guys. Jadi ngomong sing wong tuanya lengkap yo, yang udah mulai yang udah silaturahmi guys, wah aku lagi mangkat guys, maksud aku apa yang mulai yang aku video call aja biar Pak Il lah video call orang iso guys, aku nanya tengah omah tak video call ya.
Jadi aku ki rencana, aku ki pengen sungkem guys karo ibuku, nek karo bapakku kan sering pas butuh-butuh. Nah, kayak aku pirang-pirang butuh kan ning omah terus. Nek karo ibuku kan jarang banget ya. Makanya aku ki pengen silaturahmi, kok silaturahmi sih opo ki? Pengen iku lho, pengen sungkem dalam bentuk kok ngombah sikil ibu, ngono. Ya aku pengen banget ngombah sikil ibuku, njaluk donga, njaluk maaf pergo aku ki dadi anak sing kayak ngene iki lah ya ora bener. Anak sing ora bener sing mengecewakan orang tua, sing gawe pikiran orang tua. Yo tak koni aku ki ndrugal, guys, ndrugal. Cara beda karo dulur-dulurku sing liyane. Kayak Dimas, kayak Mas Bayu, ya kenceng-kenceng ae hidupe nikah gendah malah. Kayak aku ki ndrugal, ugal-ugalan dhewe pokoknya sak keluarga. Wis gak apa-apa ge sancen dalanku koyo ngene. Dan dalanku ki cara mana Dimas sampe yo enak ini ini film tapi kan ini set 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 deh dijeret Mas Bayu set 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 deh dijeret dan aku ngomong wah cus sembarang pokoknya brutal pokoknya ini gak apa tapi lucu seru juga gak apa apa adalah seneng juga aku naik dulur dulur gudo ini ini kape ya muka muka aku udah menyusul makanya aku pengen ngubah sekali buku pengen jodoh tunggu pengen jodoh ngapuro apa mergo aku kakek salah ning buku jadi ngebut-ngebuti langkahku guys. Makane terus iki momen sing tak tunggu, sing tak arep-arepno ning omah bareng. Aku delok video ngubah sikile mboke emang kudu ngono ya. Makane aku mumpung wong tuaku sik lengkap, ibuku sik enek, ya jenenge wong anak lanang iki tetep nganune ning ibu guys, tenan. Abote ning ibu. Abot ning bapak iya maksudnya abot ning ibu iki koyo ndeluk dungone iki berarti ning ibu. Ndeluk donga tenan anak bapak itu tetep mendukung anak lanang pastine. Koyo nek ibu iki kudu asline ibu iki pikiran guys sampe aku yakin aku mesti mau pikiran cuma jadi ngomong koyo koyo happy-happy aja cuma asline ibu iki pikiran banget karo aku. Cuma gak kawani ngomong ae. Makane aku tonton aja video ini bakalan emosional banget. Gas. Pulang dulu. Yes. Sik guys, nah ini akhirnya kepinginanku tercapai guys. Ini kepinginanku cuman ngomah, aku ngurus di Jakarta ketemu mbokku. Aku pengen ngubah sikile. Ini jaluk dungo ning mbokku, kita kok uripku blangkrah ngene. Apa mergo aku kakean salah ning mbokku kok piye. Soale sak dulur-dulurku ki sing paling brongkroh dhewe ki aku guys. Sing paling mengguk-mengguk dhewe gak kok liyane sing kenceng set. Langsung rapi set mergawe ngene. Gua aja dalam gue sing kayak ini kok mergo sudah guys yo aku ki sering jengkel karo mbokku zaman biyen maksudnya makanya aku kayak merasa bersalah saat ini akhirnya menyalahkan keadaan menyalahkan keadaan aku sudah guys adalah faktornya banyak tapi dia seolah-olah menyalahkan mbokku dan akhirnya aku segede dan sadar kabe gigi dan aku merasa bersalah akhirnya makanya aku jadi ngobrol mbokku pas butuh sekalian aku ya lu ngapain jadi aku masih kelam saja ya bu jadi gak perlu ini mas wis piye-piye tak maaf no gak perlu ngini-ngini iki kayak ini kepingin ada hati ibu bu gak apa-apa ya mudah-mudahan dapat semua ada waktunya masalah jodoh, masalah kerjaan yang umum rezeki ini harus duper kaya apa? Iya orang ya enak waktu ini berarti urung rezeki ini ya orang apa-apa nek kaya gelem merubah diri, merubah nasib mudah-mudahan kedepannya lebih baik lebih bagus, rezeki lancar dan untuk jodoh ayo salaman ya mas ya juga saya itu sangat kuat ya podo-podo mas selain ibu ya jadi satu tiara yang bener iya mas karena iso gak iya apa-apa malah ngerepot itu gak pikiran terus enggak bu, ayo salah kok mas kue bisa tak tinggal bisa SMP, bu ayo salah kue ojo ngerasa nyalah nawakmu dewe bu ayo salah tapi kan sampean juga ngerti ceritane aku yo gak popo nek dise-dise mbok salah no seolah-olah kowe benci mbek buke gak popo tapi nek ditelusuri mas urup nek wis paham seolah-olah kowe yo ngerti keadaane sak mestine ceritane yo mas yes yes wis ora entir wis Riz outing lah Riz isinya mana Riz?
Terus guys akhirnya aku tak kon ngono iki kon nangis gak iso guys, cuma ning atiku wis tak karo-karoan rasane. Cuma aku gak iso nangis mbok kenapa. Allah. Dimas. Wis. Yus. Tutup sih. Ceritane iki wis dawa lah guys, pokok man intine iki ya mbok ku iki ra salah guys. Cuma aku sing sebagai anak biyen cek jenenge cek cilik makane koyo menyalahkan keadaan nyalahke ibu. Tapi saya itu terus gede, mudeng ceritanya ABCD, jadi mudeng ngabe. Ternyata semua itu adalah kesalahan keadaan. Cuma jenengi wong lanang guys. Tapi iya, pemirsa. Terus dintainya guys, gue bakalan aku Pak E, gak usah. Bakalan gue rene-rene Pak E, tenang aja. Insya Allah, yakin, insya Allah. Insya Allah. Itu gak noai, mudah-mudahan kebuka hati nih. Wong ya wis tak telpon pemirsa. Enek sing bojone gak gelem ngurusi ngene-ngene dari dulu. Masih dorong nang kene. Mbak Dani pertama kali untuk kerjaan nang kene, Mbak. Pak Angkon rene sekalian Rido rene ben entuk kerjaan. Wis tak telepon. Pak Ane sing gak gelem. Ngapain bocah saiki? Rekam ora iku bodho. Wes mateni dulu. Wes. Ya, apa maksudnya kerekam berarti? Tadi goblok. Eh? Aduh, mana kene kenapa, Mas? Oh, berani. Oh. Ki harap nang ndi iki? Aduh, men lah. Iki Pak digubah sikile Bu wong ayo rap sikung kok. Wes dimulai rong videone. Wes. Ora, wes. Wes dadi sakti iki kok. Alhamdulillah, wes. Apa? Wes, gak ucapno selamat lebaran. Iya, Jang. Wes. Wes. Gak selamat lebaran di sini. Bek, bek Bu Irin, Bu. Aku mbok crop-crop iso kan iki? Iso. Wes tak rekam iki. Alah, kok. Iya, ya. Ini kok udah ane wes kuwi bangku kuwi yo. Wes mulai, Prong. Wes. Wes guys, yo iki mang videoku wis karo buku wis kepenginanku sing suwi banget pengen tak wujudno akhirnya terwujudkan dan perasaanku sing tak simpen aku sebagai anak sing biyen mangkel karo buku terus terang ae terus aku wani ngungkapno Bu jengkel ngene-ngene terus akhirnya buku yo ngerteni dan memaafkan. Alhamdulillah saiki atiku bener-bener plong ayem sing biyen kuwi enek kejanggalan ning atiku guys. Saiki akhirnya plong. Guys, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Selama aku nge video, selama aku ning dunia per-YouTube-an iso menyinggung perasaane sampean, iso marahi sing elek apa videoku iki pengaruh jelek buat kalian semua. Mohon dimaafkan. Rego aku yo mung manungsa biasa, akeh salahe. Kene sing sempurna dan terima kasih sing wis selalu mengikuti ceritaku mulai aku di YouTube pertama sampai saiki. Walaupun sampai saiki sik podo plegak-pleguk kaya wong bloon, mohon dimaafkan isek belajar guys. Yo carane nyuting yo sik. Urung iso rapi pelan-pelan nek dikritik nek dielingno yo. Kanca-kanca dhewe. Kanca-kancane buke do gremeng. Marai pusing ngene. Iya nyutinge marai pusing terus durasine kurang alus nih loh Mas. Maksudnya nyutinge jong. Wes terus kan jadi Pak E jare ditungi ya ngono ki ya. Pak E gremeng. Iya lah ya makane kudu menerima masukan orang. Iya menerima. Itu ngomongnya mbek pemirsa. Insya Allah kedepannya diperbaiki. Amin. Wes guys, request konten apa iki aku mbek ibuku sing bakalan seru-seruan. Mumpung ibuku iki ora isinan dadine oh, gak ngono, ora gedek iki, ora isin. Bu, Pak, kuwi pinter-pinter, guys.
Alhamdulillah. Makanya turun ning adikku, turun ning Rista, turun ning Dani. Lah iki mbuh anak temokan mbuh iki. Gak Mas, sampean yo pinter kok. Lah dhisik Dani lahir ning apa? Lahir. Ning apa piye? Maksudnya ning ning sapa lahir? Kan kerek barengane sih Dani. Pesta yo kerek barengane. Dan aku kan akeh barengane. Pemirsa aku tak cerita sik mbek pemirsa. Iki duwe cerita lucu pemirsa pas lahir, pas mau lahir. Mosok mbek takane muni ngene, gak sesuk ae yo. Dadi aku kongkon ngepet pemirsa. Mbah ngerti. Dadi Pak Wolo kuwi duwe apa nek wong Jawa kuwi duwe pedoman dhewe ngono lho. Ketoke dina iki nek dienggo lahiran iku gak apik, hari yang gak bagus padahal semua hari itu kan bagus. Mosok aku arep lahir tak kene ngetro ning puskesmas muni. Gak sesuk ae yo. Jelalah kok yo sesuk tenan lahire digone enteni wis kemah lahire para esuk berarti melok dino sesuk yo alhamdulillah semua wis di tukul-tukul ngene iki kon nempet lahire lahir wis krasa kening-kening gak sesuk ae lah batinku piye mosok lahir kongkon ngepet. Lagi bakalan kok nek Pak E gelem ini insya Allah bakalan mesti lucu banget. Mesti akeh cerita-cerita Pak E mbek Bu E. Terus guys, terima kasih. Nah, oke guys, yo kepinginanku wis tersampaikan. Terus alhamdulillah aku seneng banget dan lega. Apa ya sing ganjel ning hatiku iki wis pecah, wis terungkapkan ning ibuku. Rasanya lega banget, sangat sumpah lega banget kayak plong fresh. Yes, pokoknya kayak seperti kata-kata guys, semua ada hikmahnya pokoknya. Saya kisahkan menelepon Pak E guys, Pak E ya, telepon Pak E sih dari mbak ibu mbak Pak E. Biasanya diangkat pora iki Pak iki. Eh. Mang tak video call to isuk ra diangkat-angkat to. Turu paling mana. Pak sedakno. Sapa? Warku Doro, mergo dhisik Pak E gondrong sangar. Oh manggil terus si Pak E. Bukan. Ya, angkat berarti. Halo, assalamualaikum. Dari Pak E guys. Waalaikumsalam. Weh, wis gundul cah. Wis gundul ya Pak. Pak, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin Pak yo. Lek, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin lek yo. Salah lek. Salah iya. Iya lek. Engko paling selungkas ngono video kalau piye. Piye? Engko selungkas video call karo ngene ngono. Video call karo HP-ne Dani engko selungkas. Ning HP-ne Pak Eki aku nganu terus ke konten iki lho. Konten. Iya, ya konten iki lho. Ya guys. Pak sepura, Pak dungokna, Pak. Sepurane Pak yo aku ninggal Rene. Sepurane aku ninggal Rene merantau. Wis. Iya, ya, amin untuk doa, amin ya Allah. Ben, butuh apa nih? Doa kan butuh apa Pak? Kau munggah kaji, apa umroh? Munggah kaji apa umroh? Umroh. Doh. Gujunem ngenyah Pak? Gujunem ngenyah Pak? Oh. Aja ngenyek ngono lho. Ora tak umrohno engko lho. Amin.
Amin. Sikit mangan apa, Pak? Mangan apa kuwi? Yo wes, Pak. Engko video call ambil HP-ne Dani ae ya. Yo wes. Assalamualaikum. Lek, titip Pak Lek. Yo. Wis ki mau guys, yo wes. Telepon Pak E wes. Yo ngapura karo guyon-guyon. Ya aku nek ning omah barang nek ngapura mbek Pak E yo iki wis karo digasan guyon-guyon iki. Yo mergo nek aku mbek Pak E wis edak banget, jadi wis ora koyo canggung piye wis gak. Nah, pemirsa kabeh, iki mau aku video call Pak E yo. Pemirsa, piye wis do maaf-maafan wong karo wong tuane masing-masing. Kudune yo wis ae, mosok yo urung kacul. Yo nek sing wong tuane wis gak enak yo saya ikut mendoakan semoga diberi tempat yang terbaik. Muga-muga di ya swarga langgone, swarga langgeng. Kanggo oh yo guys, astagfirullahaladzim. Makatemi karonan Pak E kuwi bar kecelakaan. Guys, aku dikabari pemirsa dan juga langsung gue ahani, langsung diberesani to. Ngene-ngene Mas. Dan pas aku posisi WA iku ternyata sing Mae iki cuma lecet-lecet dan Pak E iki kakinya patah, guys. Dirine ngono operasi kaki ya. Yo muga-muga gak apa-apa, Pak. Mbek Mae muga-muga nang mari, mah bodo-bodo malah ngono, Mak. Mak nenek ae aku iso. Muga-muga gak apa-apa, guys, dongakno ayo. Aku iso delok kontene Mbak Lipah iso. Kaget, guys, aku. Piye madhepe sing enak iki, lah. Delok kontene Mbak Lipah kaget, malah koyo kaget yo kaget, guys, piye cara menone koyo wis tak anggap koyo makku dhewe jenenge disek tau edak kan. Wis saiki yo edak padahal cuma lagi ning adoh ae. Cuma aku ning omah yo tetep aku nindiki guys, cuma nek aku nggone ning kene dadi aku ikut mendoakan ae mumpung bedo-bedo yo seprane mak yo yo tak dongakno kene mak muga-muga mari mak ning gege mari dan masak sing enak neh. Pak E bareng dan ning sawah sikile gak popo amin ya rabbal alamin. Jeruk dongone pemirsa muga-muga mak E Pak E Hani gak popo. Wis koyo Pak Mak tahu dhewe. Angger aku rono semangan opo wis karek kono ngrep ngruso ya popo karek aku. Wis gak Mak Pak dhewe lah. Mbek aku mau video kelek damis guys engko. Engko ae tapi kan ndekne mergo sibuk ya. Jadi ini aku harus golek waktune sore paling gak. Nek damis iku tapi amene iki keliling-keliling gak sibuk dhekne ngonten. Nah, aku makane njukuk waktu pas sore ae dadi ben iso ngepasi wong istirahat aku video call. Ditunggu saja nanti kontennya. Lagi adikku iki ngajak ning migacowan. Ora karone. Ya. Masih lagi urung bayaran wis ngajak ning migacowan iki. Ya. Amoh. Sik apa-apa guys aku. Di loro telu papat. Patang dino iki lembur gak mulih. Urip-urip kantor. Gak apa golek duit aku njaluk cash jadi bentuk duit ben tak nggo operasional guys ya. Wis guys bakalan dilanjut videonya apa iki. Engko wae ditonton terus channelku, disupport terus, matur nuwun. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri. Selamat berbahagia, selamat semoga mendapatkan apa sing dipingini bar Idul Fitri iki dan kita dipertemukan kembali dengan puasa tahun depan dan Idul Fitri tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Dadah guys. Matur nuwun wis ngancani aku sampai saiki.